Paduan warna cat, sudut visual, dan cahaya di ruang terbuka jadi andalan Joko Sutrisno saat melukis di Dermaga Niaga PT PAL Indonesia Surabaya. Goresan pisau palet pengganti kuas membuat detail lukisan impresionisme karya pelukis asal Bali ini jadi lebih mencolok. Joko merupakan satu dari 70 pelukis Nusantara yang berpartisipasi dalam acara melukis massal kapal perang. Kita hanya mengandalkan kesan aja. Lalu yang menjadi spesifik adalah on the spot painting-nya. Jadi, gambar langsungnya. Puluhan seniman dari berbagai aliran melukis bebas memilih objek. Mulai dari proses pembuatan kapal hingga aktivitas para pekerja di dermaga. Anak-anak juga turut serta menyalurkan hobi melukis. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Pasar Seni Lukis Indonesia. Dermaga dipilih untuk memperkenalkan industri strategis perkapalan buatan dalam negeri. Acara berlangsung sejak 7 Oktober hingga 15 Oktober 2016. Juli Susanto melaporkan untuk NET.